Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kita yang terakhir dari kajian kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer, kita sudah masuk mukaddimah di dalam perdagangan, pembahasan tentang kezaliman terhadap orang banyak, yakni kezaliman terhadap kepentingan umum, di mana kita telah mulai mengenal namanya ghish atau kecurangan di dalam perdagangan. Kita juga telah mempelajari bahwa pedagang muslim harus jujur, tidak boleh curang. Keutamaan seorang pedagang yang jujur sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya, dia akan bersama para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para orang yang mati syahid. Hadis ini derajatnya hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang jujur dalam berdagangnya akan mendatangkan berkah dalam hartanya, dalam jual belinya, dan orang yang tidak jujur atau curang, berbohong, menipu, maka akan dihilangkan berkah dalam jual belinya. Kecurangan itu banyak, ya. Kalau kita pergi ke pasar, onggokannya diletakkan batu di bawah sehingga barang itu onggoknya gadang, ya, onggokan ikan di bawah kainnya, di bawah plastiknya itu taruh batu, ya, sehingga ketika diletakkan membubungnya kelihatan. Tapi kalau anu kironyo ndak, itu adalah ghish, curang, ya, bermacam-macam. Baik, seorang muslim saudara oleh muslim yang lain, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya jualan yang di dalamnya ada aib, kecuali dia harus jelaskan iko barang do cacatnyo sekian kamu jual, ya, suka atau tidak suka. Kalau suka silakan, alhamdulillah. Kalau dia tawar, tawar sesuai dengan keridaan masing-masing pihak. Baik. Bentuk ghish itu ada terbagi kepada dua. Yang pertama adalah kecurangan yang di dalam harga. Kecurangan dalam harga. Barangnya tidak rusak, hanya karena pembeli orang yang lugu. Di otak ketek de pedagang
mengangguk, ya, lalu harganya dinaikkan, ya. Nah, harganya melebihi dari harga pasaran yang sehingga dia dianggap sebagai orang yang tertipu. Maka ini namanya penipuan atau kecurangan di dalam harga, namanya bai' mustarsil. Yang kedua, kecurangan itu terjadi pada barang. Ya, barang yang dipoles. Maka ini namanya tadlisul mabi'. Tadlis itu menipu. Ya, barangnya patah, disambung elok-elok, dilem, dia gecat, ya, seperti asli. Ya, nah. Baik. Kita masuk dalam pembahasan bai' al-mustarsil. Bai' mustarsil ini apa tadi? Kecurangan dalam harga. Ya, kecurangan dalam harga. Kalau kecurangan dalam harga ini termasuk nih memarkup harga. Hati-hati orang-orang yang suka memarkup harga. Ya. Apakah itu kepentingan dia sendiri, ya, atau kepentingan pemerintah, anggaran. Maka ini namanya memarkup. Ini mengangkat harga barang. Baik. Sebagian orang tidak cakap, tidak pandai menawar harga. Ya. Berapapun harga yang disuguhkan kepadanya, dia terima. Maka pada saat dia membeli suatu barang, sering tertipu membeli barang di atas harga pasaran. Ya. Ini apalagi kalau seandainya orang-orang yang enggak tahu. Tapi kalau seandainya dia tahu, kadang-kadang, ya, ketika ditawar 300 langsung dipotongnya 150 lah aja. Ya, kalau seandainya dia melihat orang-orang ini, ya, bisa menaikkan harga yang tinggi. Tapi permasalahan sekarang bukan dalam masalah tawar-menawar, tetapi harganya yang melebihi dari harga pasar. Boleh jadi harga pasar itu semuanya rata, ya, tapi yang ini lebih lagi dari harga pasar. Baik. Jika pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual belinya halal. Ya. Di pasar, harga pasaran dia sudah lihat harganya 200. Ada seorang mahasiswa, ya, akhlaknya baik, pokoknya yang baik lah, ikut ngaji, ditawarkan barang ke dia, ditaruh 3,5, ya, dia tahu harganya 200 misalkan, ya udah, saya belilah 2,5, ya, apa namanya, beli-beli sambil membantu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan dan itu adalah halal pendapatannya. Ya, uang itu bagi orang yang menjual halal. Kalau tadi orang pedagang sudah tahu, ya, karena jual beli itu terjadi didasari atas suka sama suka. Jual beli suka sama suka. Kemudian mengingat Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual, enggak ada batasnya. Kalau ada orang mengatakan agama Nabi hanya mengambil 10%, itu enggak ada, itu enggak benar. Enggak ada dalilnya. Ya. Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100%. Atau boleh jadi lebih dari modalnya, 100% lebih dari modalnya. Ya. Dengan catatan tidak ada di dalam unsur ghish. Apa ghish tadi? Kecurangan.
tidak ada unsur penipuan, kecurangan, penggelapan, kedustaan. Ya. Seperti kasus Urwah bin Bariqi radhiyallahu anhu. Urwah Bariqi, Al-Bariqi, Nabi suruh untuk membeli seekor kambing. Dikasih uang 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 jutaan. Kalau dibawa uang sekarang. Lalu dia pergi ke tempat orang menjual kambing. Dia pandai menawar, tawar. Tadi Nabi ngasih uang 1 dinar untuk 1 ekor kambing. Dengan tawaran dia, pandai dia untuk menawar, dapat 2 kambing. Ketika dia pulang, ada orang yang nawar kambingnya. Saya beli kambing kamu 1 dinar. Dijualnya. Akhirnya dia pulang, menyerahkan ke Nabi, ini kambing 1 ekor, ini uang 1 dinar. Ya, berarti di situ keuntungannya berapa? 100% kan? Nah, akhirnya Nabi SAW mendoakan untuk Urwah Al-Bariqi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala perdagangannya. Dan memang doa Nabi SAW terkabul. Setiap dagang yang dijual oleh Urwah ini laku. Sampai 1 tanah 1 genggam aja dibeli oleh orang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu an semasa hidupnya dia membeli 1 bidang tanah di pinggiran kota Madinah dengan seharga 170 ribu keping uang emas. Setelah beliau meninggal, tanah ini dijual oleh anaknya sebagai harta warisan. Dia jual 1 juta 600 ribu. Berapa kali lipat? 10. 10 kali lipat. Bukan hampir 1000. Nah, hampir 1000. Hampir 1000 kali lipat nilainya. Ya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada batas. Asalkan suka sama suka, tidak ada unsur penipuan. Tapi kalau kita pengen mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dengan kecurangan, ini haram. Akan tetapi memang keuntungan yang lebih rendah lebih afdol dan lebih berkah di dalam perdagangan, seperti orang jual grosir. Ya. Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan ya di pasar Kufah sambil membawa tongkatnya. Ia berkata, wahai para pedagang, beli dan juallah dengan cara yang benar, niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kalau yang ini sebenarnya sistem grosir. Untung sedikit tapi cepat putarannya. Daripada untungnya banyak, barang itu sekali cuma orang beli. Ya. Jual terjualnya 1 dalam 1 bulan. Kalau sedikit mungkin 30-50 kali barang itu ditukar putar-putar, dia dapat untung juga. Ya. Nah. Hal ini ditegaskan di dalam Majma' al-Fiqh al-Islami di dalam muktamarnya yang ke-5 di Kuwait pada tahun 1988, yang berbunyi, pertama, pada dasarnya kaedah-kaedah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan umum dalam syariat, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jadi tidak ada pengikat dalam syariat. Kaedah-kaedah umum, selama dia berjalan di atas kaedah-kaedah umum di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 29, syarat terutama adalah ridha sama ridha. Baik.
Yang kedua, tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Berapa persen pun silakan. Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, perdagangan dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini seperti qanaah. Ya. Kemudian kasihan, rasa iba. Kemudian tidak tamak. Nabi SAW mengatakan bahwa orang mukmin itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Orang mukmin itu dia toleransi ketika dia menjual, bertoleransi ketika dia membeli. Kalau dia menjual, enggak mati dengan wah kayak gini, enggak, saya enggak mau kurang sama sekali. Tapi dia samhan, ada ya, tolak ansurnya ada. Begitu juga ketika seorang membeli, dia ketika dia membeli bukan tawar langsung separuh harga. Ya, kemudian kadang-kadang pembeli itu memaksa lagi, seperti memaksa. Ya, nah ini tidak ada samha, tidak ada toleransi. Ya, nah begitu juga kadang-kadang di dalam penjualan, ada dalam menjual, ketika barang sudah dipegang, seakan-akan kita harus membelinya. Nah, ini juga tidak ada, itu tidak ada adab-adab Islaminya. Adab Islami, qanaah, rasa iba, kasihan, kemudian tidak tamak, toleransi, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, sangat banyak dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish, yakni penipuan, kecurangan, rekayasa barang, dia mempermainkan barang, rekayasa harga, dipermainkannya harga. Ya, rekayasa laba serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. Ini banyak dalil yang mewajibkan kita harus bersih jauh dari itu. Jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawar menawar, kalau ia tahu harga barang tersebut berapa harga pasarnya, tentu dia tidak akan rela. Maka dalam kasus ini pembeli itu dianggap tertipu, ia berhak memilih untuk melanjutkan akad jual beli atau mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya dengan syarat ia tertipu dengan persentase yang besar. Seperti pembeli sepatu dengan merek yang sama, ya, dia membeli 250.000 misalkan. Tahunya di pasar harganya rata-rata semuanya 150.000. 150.000 pun itu kadang-kadang ditawar masih juga bisa turun. Tapi rata-rata harga, taruhlah misalkan harga bandrolnya seperti itu, ya. Nah lalu itu berarti harga bandrol itu biasanya adalah harga rata-rata, harga pasar. Nah lalu dia mendapatkan harga 250, dia beli ketika dia belum mengetahui bagaimana harga dalam pasaran. Maka hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan dinamakan dengan khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn itu adalah hak memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli ketika dia tertipu. Ya, jadi kalau seorang mendapatkan kasus seperti ini, dia berhak. Dia berhak untuk membatalkan dan dia berhak untuk mengambil uangnya lagi. Kemudian pedagang wajib mengembalikan uangnya dan mengambil barang. Baik. Ya, khiyarul ghabn tadi apa? Hak memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan disebabkan seseorang tertipu. Orang yang tertipu dalam jual beli
saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Tidak ada potong-potongan. Ya, aduh, ini sudah masuk dalam komputer, sudah anu, enggak ada. Kalau seandainya dia memang tertipu. Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu, karena hak pembeli tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ia sering tertipu dalam berjual beli. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza anta bay'ta faqul la khilabah." Jika engkau membeli, ucapkanlah tidak ada penipuan. Ya, ini misalkan ini jual beli ya, enggak ada penipuan ya di dalamnya ya. Nah, gitu. Summa, kemudian anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyar thalatha ayyamin atau thalatha layalin. Kemudian engkau barang yang telah dibeli boleh dikembalikan. Dia memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau tidak selama 3 malam, yakni selama 3 hari. Fa idza radita famsik. Apabila selama 3 hari itu anda ridha, maka lanjutkan. Wa in sakhitta fardudha ala sahibiha. Jika engkau tidak suka, tidak rela dengan barang tersebut, maka kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Nah, ini hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan ini menunjukkan bahwa Nabi telah menetapkan, ya, ketika pada dia jual beli, dia katakan ini enggak ada jual, tidak ada penipuan ya. Ya, kita katakan seperti itu. Nah, kalau seandainya kita katakan seperti itu, kita memiliki hak 3 hari di dalam memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan. Nah, dalam hal ini sangat diperlukan sekali setiap pedagang berilmu tentang hukum-hukum dagang Islami. Terkadang kan sekarang kasusnya pembeli tahu dengan hukum, pedagang tidak tahu sama sekali. Nah, bagaimanapun juga seorang pembeli mengeluarkan argumentasinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, pedagang juga tidak akan mau ketika dia tidak tahu dengan hukum-hukum. Ilmu yang seperti ini oleh pedagang wajib dipelajari. Ya, bagi pedagang yang dia beraktivitas setiap hari dalam berdagang, wajib mempelajari ilmu ini. Baik. Pembahasannya, berapakah persentase harga barang yang dianggap tertipu? Apakah selisih 5.000 dianggap tertipu? 1%, 2%? Atau baru dianggap tertipu kalau seandainya 100% penipuannya atau sekian persen? Kalau orang menjual barang, dia mengambil 10% misalnya. 10% keuntungan. Ya, nah, kalau barang-barang harga 1.000, 2.000, tidak berapa harga nilai selisih dari modal dengan keuntungan. Tapi kalau seandainya mobil yang harganya 1M, 2M, 10%, ya, sudah berapa ratusan juta dia dapatkan. Baik. Untuk menentukan apakah seorang tertipu atau tidak dan berhak mendapatkan khiyar atau tidak, para ulama telah memberikan batasnya. Jadi ada batasannya. Kalau tidak, nanti akan rancu. Ya. Dalam hal ini terjadi 2 pendapat ulama. Kapan seorang itu dikatakan sebagai tertipu di dalam jual beli? Pendapat yang pertama, bahwa penentuan seseorang tertipu atau tidak ditetapkan oleh ahli taksir setempat. Jadi orang yang menaksirnya,
orang menakar. Jadi harus ada tim. Bisa jadi dikatakan tim apa istilahnya? Apa Pak? Oh, enggak mau ke PK dia. Ini ada konsumen. Dinas perdagangan bisa. Atau pengaduan konsumen ya. Apa ini? Aliansi konsumen apalah. Hah? Apa itu sepanjang? Nah, bisa, itu bisa dijadikan sebagai mereka yang memberikan takaran. Oh, ini nilainya penipuan ini. Oh, ini adalah masih wajar. Ya. Baik. Dan ini berbeda dari satu pasar ke pasar lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain. Ada taksir ini yang menentukan apakah pembeli dianggap tertipu atau tidak. Jika dia dianggap pembeli tertipu, maka pembeli berhak mendapatkan hak khiyar. Jika dia menganggap bahwa harga barang wajar, maka pembeli tidak berhak pembelian barang. Nah, ini perlu kita usulkan nih ke pemerintah kota. Bikin satu tim. Ini nak, di kantornya di pasar. Ada pengaduan, ada penipuan, dia ngadu ke sana. Ya. Oh, ini ada dia ditipu dengan harganya. Nah, dia pergi ngadu ke sana. Apakah memang sampai kepada ketentuan yang dikatakan sebagai tertipu atau tidak? Ya. Pada masa Khalifah Utsmaniyah Turki ditetapkan batas yang dianggap tertipu untuk tanah dan rumah maksimal 20%. Ya. Lebih besar dari harga pasar. Jadi kalau seandainya di markup harganya dari harga pasar, taruhlah misalkan di satu daerah tanah itu 1 meter 1 juta. Ya, ini di mana-mana. Tapi ini dinaikkannya harganya menjadi 1.250.000. Lebih dari 2% enggak? Lebih, karena 2%-nya adalah 1.200.000. Ya. Taruhlah misalkan tanah di situ cuma 1 meternya 10.000. Tapi karena dia tahu dengan dia orang berbeda, dia tahu ini adalah rancangan ke depan bikin jalan. Ya. Lalu diangkat harganya. Atau sebaliknya. Ya. Harga barang ini dia tahu nih, ini akan ada jalan ke sana. Ya. Harga tanahnya harga normal. Tapi dia tekan. Ya, dengan alasan-alasan. Dan dia tidak sebutkan di situ, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia tidak sebutkan bahwa ini adalah akan dibuat jalan untuk sekian tahun yang akan datang. Maka di situ termasuk di dalam, ya, di dalam penipuan. Jadi boleh jadi orang yang membeli dia tahu, ya, dengan dia diborong semua tanahnya misalkan, karena dia tahu ada jalan ke situ dan sudah diputuskan, bukan hanya perencanaan saja, sudah keluar SK-nya, tinggal pelaksanaan. Ya. Nah, kalau dia tidak sampaikan kepada orang yang beli, yang punya tanah, maka Syekh Ibnu Utsaimin menganggap itu juga ada unsur penipuan. Baik. Sebab kalau seandainya dia tahu itu ada akan ada jalan, tentu dia tidak akan mau menjualnya. Boleh jadi dia pertahankan, tidak mau jual. Kemudian untuk hewan ternak maksimal 10%, lebih besar daripada harga pasar. Kemudian barang harian maksimal 5% lebih besar daripada harga pasar. 5% ke atas sudah menjadi penipuan unsurnya. Kemudian ini ditetapkan oleh ahli taksir pada saat itu. Jadi keputusan dari pemerintah pada saat itu, Khalifah Utsmaniyah Turki. Baik, pendapat yang kedua, persentase minimal seseorang dianggap tertipu
adalah sepertiga dari harga barang. Jadi kalau di markup sepertiga dari harga barang. Kurang dari sepertiga lebih mahal daripada harga pasar, labanya halal. Ya, berarti sepertiga itu 33%. Nah, boleh diambil oleh pedagang dan pembeli tidak berhak khiyar rubun. Pendapat ini didukung oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali. Di antara argumentasinya adalah perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang wasiat. Ketika dia mengatakan wasiat sepertiga, kata Nabi sepertiga itu sudah banyak. Namun pengarang yakni Ustaz Irwandi Tirmidzi memandang bahwa pendapat ini tidak terlalu, dalilnya tidak terlalu kuat, ya, karena keumuman dalil jual beli itu dikembalikan kepada urf kebiasaan. Maka pendapat yang kuat dikembalikan kepada batas maksimal, kepada hukum pasar yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh pendapat yang pertama. Jadi untuk menentukan itu tertipu atau tidak tertipunya, yang baru kita bisa menjadikan hak kita untuk mengembalikan barang dan mendapatkan uang kembali kalau seandainya ada penaksiran yang telah ditetapkan. Berarti harus ada lembaga, lembaga pengaduan, ya. Kalau tidak ada lembaga pengaduan, dikhawatirkan hak konsumen tidak terlindungi. Boleh jadi misalkan seorang petani ketika dia menjual barangnya malah ditekan di bawah dari harga pasar, tertipulah petani. Atau sebaliknya, orang yang berdagang, yang orang yang mau membeli, konsumen, ketika tidak ada lembaga ini maka hak-hak mereka tidak terlindungi. Maka ini sangat perlu, ya, sehingga ada aturan mainnya, ya, sehingga tidak semena-mena orang di pasar itu untuk saling memberikan penipuan dan terkadang juga saling menjatuhkan harga, ya, saling menjatuhkan harga ini juga akan berdampak kepada pedagang itu sendiri. Maka pedagang yang punya modal besar dia akan beruntung, ya, ya, nggak ada masalah dia jatuhkan dua barang tiga barang harganya, tapi barang yang lain dia dapat keuntungan. Nah, ini juga akan merusak pasar. Maka oleh karena itu ketika ada lembaga ini maka mudah-mudahan itu akan bisa menjaga ekonomi. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan bisa kita ambil bahwa pertama, ketika terjadi penipuan di dalam harga barang di mana seorang membeli jauh di atas dari harga pasar, maka dia memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut. Dan pedagang yang bersangkutan, jika pembeli merasa dia tertipu, maka dia harus kembali mengembalikan uangnya dan mengambil barangnya, kecuali kalau seandainya, ya, dia negosiasi. Ya udah, kalau begitu harga saya turunkan misalkan. Ya udah, ada kesepakatan lagi. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Pertama, dalam jual beli, ya, dalam jual beli halal selama dia berjual beli dengan kita jelas. Setelah terputus kita dalam jual beli, lalu dia jual lagi, mau dia jual bagaimana, mau dibagikannya, mau dikreditkannya, mau diapakannya, ya, itu adalah hukum dia. Akan tetapi sekarang, bagaimana kalau seandainya kita kerjasama? Ya, bekerjasama ini bagaimana? Finance itu buat kantor di tempat kita. Orang ngambil barang ke kita, diambilnya DP dulu, lalu setelah itu finance yang melunasi kita. Ah, ini kerjasama namanya. Ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya finance ini ngambil barang dari kita, lepas, diambil, lalu dia jual, itu tidak apa-apa.
ya, itu tidak apa-apa karena kita sudah terputus. Dan dia juga kalau finance ini kadang-kadang kan dia mau pengen senang, dia tidak mau mengambil risiko. Makanya ketika dia baru bisa mengeluarkan uang kalau seandainya sudah ada pembeli. Ada satu lembaga atau satu toko, dia enggak, dia kreditkan dari awal barang-barang dia. Dia kreditkan, boleh. Dia sendiri yang mengkreditkan, itu boleh. Kalau misalkan bapak, misalkan sekarang ini bapak mengkreditkan langsung, orang tadi membayar ke bapak, bukan ke finance, ya, maka itu boleh kalau bapak langsung mengkreditkan. Tapi kalau dibantu oleh finance, nah di sini kerjasama yang tidak boleh. Kredit itu asalnya apa, Pak? Kredit itu kan mengansur. Mengansur ini memudahkan orang. Bapak sekarang misalkan punya lemari, taruhlah harganya 3 juta. Seorang enggak mampu uangnya 3 juta. Saya beli 3 kali bayar ya. Ya, 3 juta. Bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan satu lagi 1 juta. Kredit tak? Kredit namanya. Ah, bapak dari awal, bapak boleh letakkan. Misalkan ini saya cicil 3 kali katanya kan. Udah, 3.500. Setuju atau tidak? Kalau setuju ya udah, dia mengansur 3.500 itu 3 kali ansuran. Boleh. Kata Syekh Abbad rahimahullah ta'ala, seorang dia boleh mengambil keuntungan dari waktu yang diberikannya, tapi telah ditetapkan dari awal. Ya, ditetapkan dari awal. Contoh misalkan, kalau bapak punya showroom motor misalkan, mau kredit berapa? 3 tahun. Ya udah, harga ini 3 tahun 18 juta. Ya, boleh. Karena kita sudah jelas jual belinya berapa angka-angkanya. Yang enggak boleh itu, yang haram itu misalkan, waduh saya enggak bisa membayar nih. Ya udah, kalau enggak bisa bayar tambah lagi. Kalau enggak bisa bayar tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, itu namanya, itu yang riba. Nah, jadi ketika misalkan ada orang yang meletakkan harga cash 3 juta tadi untuk 5 bulan 3,5. Dia mau yang mana harganya? Mau yang 3 juta atau 3,5? Kalau seandainya dia mau membeli 3,5, ya, maka berarti dia membeli barang, satu barang dengan harga 3,5. Dia bayar selama 5 bulan. Boleh. Ya. Dan itu merupakan keringanan malahan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia membebaskan seorang budak dengan mengkredit diansur-ansur. Wallahu a'lam. Apakah ada kesepakatan awal? Kalau ada kesepakatan awal, walaupun tidak disebutkan nominalnya, dia mengatakan begitu, tolong cu, tolong pinjam biti lu cu, berapa? 20 juta. Biko insyaallah sama-sama anu lah wak, gitu kan. Sama-sama basah di situ, basahlah di situ gitu kan. Nah, itu berarti dia sudah ada isyarat dia akan memberikan lebih dari apa yang dia ambil, itu haram. Karena itu adalah kita termotivasi oleh ada keuntungan setelah itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada, tidak ada iming-iming, tidak ada omongan, tidak ada isyarat-isyarat, ya udah, nih 20 juta. Ya kita, ya karena kita membantu kawan gitu ya. Nah, kita kasih. Sebulan setelah itu dikasihnya, nih cek cuh. 4 tahun tuh kau cek 22 juta. Ambil, halal. Itu namanya hasanul qadha. Orang tadi melunasi hutangnya dengan cara yang baik. Kau utang, kau bayar cindua, katanya kan. Ah, boleh. Tapi tidak ada iming-iming omongan sebelumnya. Malahan surah, kalau tidak salah Syekh Saleh Al-Fauzan dia mengatakan, ketika kita sepakat dengan orang meminjam uang dengan kita di satu tempat, setelah dia ngambil uang ke kita,
lalu dia antarkan kita ke rumah kita dengan mobilnya, itu udah kena. Ya, karena dia tidak akan naikkan kita di mobilnya kecuali karena kita pinjamkan uang. Ini namanya kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman uang yang mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Walaupun tidak dalam bentuk sebegini ini lagi. Si A dia minjam uang. Lalu setiap kebutuhan kita minta tolong beliin gas sebentar ke pasar. Piti ndak wagi ya. Ya. Setiap kebutuhan kita suruh dia, ya. Dia mau aja karena dia kita sudah berjasa untuk dia meminjamkan uang gitu kan. Nah, itu riba dalam bentuk jasa. Ya, karena kita suruh dia bekerja tanpa ada imbalan disebabkan uang kita dipinjamnya. Manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Kita beli besi yang kita minta besi 8. Dia kasih ukuran besi 8 6. Nah, terus harganya harga 8, jangan dibeli. Ya, jangan dibeli. Jadi kalau misalkan, kalau enggak caranya begini. Ini besi yang dikatakan 8. Orang mengatakan ke 8 kan? Enggak tahu kita ukurannya itu berapa. Karena dia juga harganya sekian. Atau misalkan besi yang dikatakan orang 8 ukurannya 6 harganya sekian. Setuju atau tidak setuju? Ya. Nah, jadi kalau kita tertipu jangan kita menipu orang lagi gitu. Kan kadang-kadang gini, oh ampun ya tertipu jurang tuh kan. Apa dosanya orang berikutnya? Kualitas kan, tapi barang kan enggak sama, Pak. Nah. Ya baju misalkan, sama-sama baju. Tapi ini baju mereknya berbeda. Ya. Harganya lebih tinggi karena memang ongkos kita tinggi gitu loh. Enggak ada masalah. Tapi kalau misalkan next up, sama-sama next up gitu, Pak. Ya. Lalu di sana harganya rendah, itu juga barangnya, kita naikkan, baru kena. Tapi kalau beda, sama-sama baju, kualitasnya sama, tapi mereknya berbeda, dan bahannya juga, kualitas sama tadi ya, pabriknya berbeda, tentu masing-masing akan berbeda ongkosnya, ongkos produksinya. Wallahu a'lam. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.